kuba piroi ngotokan prepare dulu teman-teman. Kita umpannya pakai udang vanami ya. Udang vanami. Ini tadi beli 20.000 ya. 20.000 aja. Kita prepare dulu. Tempatnya luas sekali teman-teman. Kita cuma berdua aja. Kita diantar ke sini, nanti kita dijemput lagi ya. Estimasinya cuma 5 jam. Semoga kita bisa mendapatkan ikan asli penghuni tempat ini ya, muara ya, ini maksudnya muara ini ya. Setelah 1 tahun lebih ya teman-teman nggak mancing, kita dikasih kesempatan mancing lagi ya. Pakainya udang vanami teman-teman. Kailnya nomor berapa ini? Cukup besar, 3. Kail nomor 3. Oke, umpannya segini aja. Oke, ikan pertama kita lihat. Nah ini ikan pengganggu ini teman-teman, namanya ikan buntal. Banyak sekali kan ini di sini. Langsung lepas. Belum ada pergerakan teman-teman. Airnya masih surut. Biasanya airnya itu pasang. Ini airnya masih surut. Ikan belum ada yang mau makan. Dan sekarang pukul 9 pagi tapi cuacanya panas sekali. Ya seperti inilah kondisi Sebakung ya teman-teman, yang dulunya setiap hari itu dipadati ratusan orang karena di sini ikannya banyak sekali. Sekarang akses ke sini harus menggunakan perahu seperti tadi. Kalau akses naik motor sudah nggak bisa ya. Ya semoga nanti ada tarikan ya teman-teman. Kita coba di pinggiran teman-teman, ini dimakan ya. Tapi nggak terlalu besar. Ya, strike teman-teman. Oh, dapat 1 ekor. Ya, ini namanya ikan kerapu ya. Kita lihat. Ikan kerapu meskipun kecil dia bisa melahap udang sekaligus. Lihat. Oke. Ya, mantap. Ikan kerapu pertama, kecil sekali. Kita lepas lagi. Ya, sekarang Mas Nizam katanya dimakan. Ya, dapat. Oh, dapat ikan lagi teman-teman. Lihat. Ini ukurannya agak lebih besar ya. Ikan kerapu bakau. Mantap. Strike teman-teman. Ikannya agak cukup besar nih. Oke. Dapat lagi kerapu bakau ya teman-teman ya. Ukurannya ya lumayan lah. Makannya udang. Ini termasuk ikan penghuni bakau teman-teman, banyak banget. Dagingnya enak sekali ini, digoreng atau dibakar atau dibumbu apa aja enak. Ini udah bisa dikonsumsi ya teman-teman, ukuran segini. Strike. Nggak cukup besar. Oh, lumayan teman-teman, lihat. Ikan, apa ini namanya, ikan tompel. Ada yang bilang kakak batu, ada yang bilang tompel. Salah satu ikan yang paling banyak dijumpai juga ini di sini. Mantap. Trek. Tiba-tiba strike, Bos. Masya Allah. Tenang, Jam. Jangan sampai lepas, Jam. Nah, yang
Tenang siam. Tenang, nggak bawa caduk teman-teman. Masih tidur, tidur 3.000. Si. Oh, ikan lele. Oh, ikan sembilang. Tenang, tenang, mas. Tipis, mas. Tipis, mas. Pinggirkan, mas. Sambil duduk aja, mas. mas, pepet ke kono. Kita ke sana. Lihat ikannya udah kelihatan, teman-teman. Gede banget. Tenang, tenang, tenang ya. Tenang, tipis enggak, mas? Waduh, nggak bawa caduk teman-teman. Bisa landed enggak nih? Bisa enggak, mas? Bisa ya, bismillah. Tenang. Ini bukan ikan tadi, mas. Ini ikannya fresh. Tadi soalnya ada penampakan ikan seperti ini besar banget. Minggir dulu, tenang, tenang. Jangan dipaksa, mas. Alhamdulillah. Hop hop. Dapat ikan monster, bos. Ya. Ya. Waktu tersisa 2 jam lagi, teman-teman. Cuaca sangat panas sekali dan sepanjang mata memandang cuma kita berdua aja yang mancing di sini. Yaitu tadi karena akses ke sini udah susah sekali. Kalau mau jalan kaki dari pipa tadi kemungkinan 300 sampai 500 meter. Kalau naik perahu satu orangnya 20.000, teman-teman, antar jemputnya ya. Sementara kita ngadem dulu sambil kita taruh pancingan di sela-sela yang tadi kita dapat. Ya, teman-teman. Ternyata air limbah masuk ke perairan sini ya. Makanya sekarang tempat ini sudah sepi sekali, sudah jarang banget yang mancing ke sini. Padahal mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu sini adalah pusatnya pemancing-pemancing dari mana-mana pada ke sini semua. Ikan barramundi, ikan mangrove jack dan lain sebagainya di sini itu banyak banget, teman-teman. Ya sekarang masih ada, cuman sudah nggak seperti dulu. Dari pagi sampai siang sekarang pun hanya kita berdua yang mancing di sini. Nah sekarang kita sedang menunggu jemputan perahunya ya. Perahunya suruh kita jemput karena tadi janjian jam 2 siang mau dijemput lagi. Nah kita udah tunggu. Dari tadi tarikannya udah semakin sedikit ya. Kita hanya dapat 3 jenis ikan tompel atau ikan kakap bakau. Terus dapat ikan kerapu dan tadi jackpotnya dapat ikan sembilang ya. Ukurannya cukup besar. Oke, nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.